Jadi ingat waktu kecil. Ketika itu aku masih duduk di bangku SMP. Waktu itu umurku 14 tahun, kelas 2 SMP. Dan saat itu aku mulai suka dengan lawan jenis. Kebetulan di kelas aku ada seorang perempuan yang boleh dibilang cantik. Dan memang jadi incaran bukan hanya dari kelas aku, tapi juga dari kelas-kelas lainnya. Ya, aku juga termasuk yang mengincar dia. Aku sempat bingung, apa aku bisa? Aku tidak ganteng, bapakku tidak kaya. Sepertinya susah untuk mendapatkannya. Tapi keajaiban selalu ada. Waktu itu ada acara pramuka, semacam perkemahan gitu. Pada saat acara api unggun, aku memberanikan diri bernyanyi dan bermain gitar. Aku menyanyikan sebuah lagu dari The Beatles yang judulnya apa ya? Oh ya, judulnya itu Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Na 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 na. Oh, I believe in yesterday. Dan tidak disangka, ternyata mereka terhipnotis dengan lagu itu. Seakan kelepek-kelepek dengan lagu itu. Termasuk dia. Dan setelah itu, keesokan harinya, dia nembak aku. Selanjutnya, aku dan dia, ya gitu deh. Memang masa remaja itu masa yang sangat indah dan sulit untuk dilupakan. Tapi bagaimanapun, hidup harus tetap berjalan. Masa lalu adalah sebuah kenangan. Masa lalu adalah pelajaran. Masa kini yang harus dinikmati. Masa depan adalah sebuah harapan. Waktu akan terus berjalan, tidak ada yang bisa menghentikan. Yang harus kita lakukan adalah mengisi waktu kita dan menjalani setiap episode kehidupan ini dengan sebaik-baiknya.